Hi everyone, it's me, Honey Lady again. Hari ini kita akan membuat honey sponge cake. Bahan-bahannya cukup sederhana, yaitu tepung terigu 115 gram, tepung jagung atau maizena 15 gram, gula 110 gram, SP 1 sendok teh, butter 85 gram, madu 45 gram, dan telur 6 butir. Kocok telur, gula, dan SP dengan mixer pada kecepatan tinggi sekitar 10 menit hingga mengembang. Lalu masukkan madu. Turunkan kecepatan mixer menjadi lebih rendah atau pada angka 1. Masukkan tepung jagung atau maizena, diikuti dengan tepung terigu yang telah diayak sedikit demi sedikit. Terakhir, masukkan mentega atau butter yang telah dilelehkan. Lanjutkan dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 2 menit. Tuang adonan ke dalam loyang yang telah dialasi kertas roti. Panaskan oven terlebih dahulu di suhu 170 derajat Celcius selama 10 menit. Masukkan loyang ke dalam oven dan panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 40 menit. Setelah selesai, angkat. Untuk memastikan kue telah sepenuhnya matang, gunakan tusukan kue atau bisa menggunakan tusukan sate atau tusuk gigi. Tusuk bagian tengah kue. Jika saat dicabut, tusukan dalam keadaan kering, tidak ada adonan yang menempel, artinya kue telah matang sempurna. Oleskan madu di bagian atas kue hingga merata. Diamkan hingga sejuk dan potong sesuai selera. Honey sponge cake kini siap disajikan. Teksturnya sedikit padat, sedikit kering, dan lembut. Pokoknya enak deh. Silakan di-subscribe ya teman-teman. Thank you for watching and stay healthy everyone.